Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua pemirsa Hindro AC diberikan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Kali ini ya, kita mau restorasi Corolla KE35. Oke, langsung simak aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti akan kita kerok total ya. Ini akan kita kerok total, tapi sebelum kita kerok total, lubangnya yang sangat besar, keropoknya sangat banyak, kita tambal dulu. Supaya apa yuk? Supaya ketika kita kerok, korosinya plat nggak tambah banyak. Karena begitu kita kerok, itu harus dalam sehari harus kita paint protection. Nah, kita bukan paint protection, kita lapisi dengan proteksi karat. Jadi primer plat. Jadi
kita primer plat karena terlalu banyak itu, sehingga yang korosi-korosi gede kita tempel dulu sifatnya gitu, baru kita kerok total. Besok ada videonya. Ini sementara kita yang hancur total dulu, kita ganti plat dulu supaya nggak tambah parah. Jadi ceritanya seperti itu kan kelihatan itu lubang kelihatan lantainya seperti itu ya. Jadi ini kita memainkan dulu supaya kita nggak kehilangan bentuk juga. Kalau langsung kita brol total nanti bentuknya bergeser dan sebagainya. Ini per bidang yang terlalu banyak karat atau karat besar kita tambal dulu, baru kita kerok nantinya seperti itu. Contohnya ini ya, bis pelang udah kita siapin panjang, terus belakang ini kita siapin, nanti kita potong nih. Nah bagian sini kita potong, kita las seperti itu ya. Plang juga gitu. Nah, itu kan terlalu lebar sehingga kita persiapkan panjang. Nanti kita kerok seperti itu. Tetap kita kerok semua, tapi yang terlalu kroposnya banyak ya kita tambal dulu. Intinya bodi itu supaya tidak berubah ya. Tidak melar kemana-mana dan sebagainya. Intinya seperti itu ya. Jadi kita mengerjakannya kita harus berhati-hati karena ini banyak kroposnya. Kalau kita langsung kita potong bisa berubah nanti, entah berapa mili bisa berubah. Jadi kita memainkannya dengan cara itu tadi, yang besar kroposnya, kurusinya yang besar kita tempel dulu untuk mengunci plat supaya nggak terlalu gerak, supaya nggak terlalu bergeser seperti itu ya teman-teman. Oke, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.